Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Amang Inang yang saat ini sedang berada di rumah kita masing-masing yang siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan untuk kita di hari Rabu tanggal 24 Mei 2023. Sebelum kita mengawali, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin Firman Tuhan untuk kita di pagi ini tertulis pada kitab Efesus 3 ayat 18 demikian bunyinya Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus Dapat memahami betapa lebarnya Dan panjangnya dan tingginya Dan dalamnya kasih Kristus Amanginam dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Ini adalah pengalaman Paulus Yang dibagi untuk menguatkan, menegaskan kembali supaya jemaat tetap mengingat dan memahami dengan baik bahwa kasih itu sangat luar biasa. Lebarnya, panjangnya, tingginya, bahkan dalamnya tidak dapat diukur dengan apapun. Kasih Tuhan itu sungguh-sungguh sangat menakjubkan, dan orang-orang percaya, orang-orang kudus di Efesus harus mengingat kembali bagaimana karya Allah dalam kehidupan mereka. Penebusan Yesus kematiannya dan kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi mereka yang percaya dan setia kepadanya. Begitu besar pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh banyak orang-orang percaya. Pengalaman yang dilalui oleh Paulus menghadapi banyak ujian dan cobaan tapi kasih Allah yang begitu lebar begitu tinggi, begitu panjang dan begitu dalamnya. Dia rasakan itu dalam setiap perjalanan kehidupannya, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kehidupannya. Ini ingin juga dibagi untuk menguatkan, memotivasi para orang-orang kudus yang ada di Efesus supaya mereka tidak pernah merasa ragu, merasa bimbang bahwa kasih Tuhan itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Pemahaman seperti ini perlu untuk selalu menguatkan mereka, memotivasi supaya mereka tidak surut untuk mengasihi dan mempraktekkan kasih Kristus itu dalam persekutuan mereka. Dalam kesaksian, dalam pemberitaan Injil, bahwa semua harus dilandaskan pada kasih Kristus itu sehingga pekerjaan Allah dinyatakan dalam seluruh pelayanan mereka. Ini juga hmm. yang mengingatkan kita Mang Inang pada saat ini Malah kita mengingat begitu lebarnya, begitu panjangnya, begitu tingginya, dan begitu dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Mungkin di suatu kali kita pernah mengalami satu pukulan hidup, pergumulan yang sangat hebat, tapi kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Yang meluputkan kita dari segala mara bahaya dan ancaman yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Mungkin kita pernah melalui sakit penyakit yang begitu parah dan kita merasakan tangan Tuhan yang menyertai kita, tangan Tuhan yang melindungi kita, kasihnya yang sangat lebar, panjang, tinggi dan dalamnya menjagai kita dan meluputkan kita dari ancaman kematian. Atau mungkin dalam perjalanan hidup kita memperjuangkan, membesarkan anak-anak kita. Begitu banyak ancaman, tantangan yang kita hadapi, kita lalui. Tapi kita merasakan kasih Tuhan yang begitu tinggi, begitu panjang dalam, dan begitu lebarnya menaungi kita sehingga kita dapat membesarkan anak-anak kita. Dan kita dapat merasakan bahwa kebaikan Tuhanlah yang memampukan kita untuk mendidik mereka, mengarahkan mereka, dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang memberikan rasa bangga kepada orang tua, atau mungkin di tengah-tengah kehidupan pribadi. Lepas pribadi, kita pernah merasakan ada ancaman, tantangan yang tidak kita sadari. Tetapi betapa kasih dan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu tinggi dalam begitu panjang dan lebarnya. Karena itu, marilah kita selalu bersyukur dan marilah kita selalu berdoa supaya kasih Tuhan itu terus kita hidupi di dalam praktek perjalanan hidup kita masing-masing, dalam relasi pribadi, lepas pribadi, dalam keluarga. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kehidupan kita, di tengah-tengah gereja dalam persekutuan, malah kita selalu memahami betapa lebarnya, betapa tinggi panjang dan dalamnya kasih Kristus. Kita ingat itu, dan imani, dan hidup di dalam hidup kita, sehingga kita terus akan merasa bersuka cita, melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini. Amin, mari kita berdoa ya Allah Bapa di sorga kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami memahami betapa lebar, tinggi, panjang dan dalamnya kasihmu bagi kami. Begitu banyaknya hal-hal yang menakjubkan terjadi dalam hidup kami karena kasih Tuhan yang tidak dapat diukur dengan apapun. Dan kasih mula yang melindungi, menyertai, memampukan kami dalam segala kehidupan kami. Karena itu, saat kami memulai pekerjaan, tugas-tugas, dan apapun rencana kami, biarlah kami mengingat kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami memiliki semangat, memiliki kemampuan, keberanian, dan memiliki. Optimisme dalam mengerjakan seluruh pekerjaan kami, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Bila dengan kasih ini kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan sertai kami di sepanjang hari ini dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama lamanya. Amen.